Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang hadir ini cukup banyak, tapi salamnya belum banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama', para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Lumajang, Kiai Haji Husni Zuhri Sirojuddin, yang sangat saya taati fatwanya, dan kepada para kiai, para ulama, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebut satu persatu, semuanya saya hormati. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang yang saya hormati, pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri, Bapak Muspika Kecamatan Banyu Putih, Bapak Dan Ramil, Bapak Polsek, dan seluruhnya pejabat yang hadir yang saya hormati. Wabil khusus akhina fillah Haji Thoriqul Haq, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, yang sangat saya banggakan. Beliau adalah anak muda yang cerdas, kreatif, menguasai Jawa Timur, calon pemimpin masa depan. Saya minta para santri berdoa untuk beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan barokah. Amin Allahumma amin. Segenap para wali murid, wali santri, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di bulan Syaban ini Allah memberikan sanjungan yang sangat luar biasa kepada baginda Nabi. Satu-satunya perintah Allah yang Allah ikut melaksanakan perintahnya sendiri, itu ketika Allah memerintahkan kepada kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita solat, Allah tidak pernah solat. Allah tidak pernah melaksanakan perintahnya sendiri kecuali satu perintah yang Allah dan malaikatnya memberikan contoh ketika kita diperintah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat ini diturunkan di bulan Syaban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah dan para malaikatnya memberikan contoh ketika memerintahkan kepada kita bersolawat. Luar biasa. Manusia satu ini, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya bandingkan ya dengan nabi yang lain biar tahu santri-santri ini.
Kalau Nabi Nuh, saudara-saudara sekalian, berdakwah mengajak umat menyembah kepada Allah 800 tahun lamanya. Yang ikut Nabi Nuh tidak sampai 80 orang. Frustasi Nabi Nuh. Dia curhat kepada Allah. Qala Nuhu Rabbi la tadhar 'alal 'ard minal kafirina diyara. Ya Allah, saya sudah cukup lama mengajak umat menyembah kepada Allah, hanya umat ini mokong-mokong, nakal, kufur semuanya. Tolong ya Allah, jangan sampai ada orang kafir di muka bumi ini. Tolong azab ya Allah. Itu Nabi Nuh. Ketika melihat orang mukong-mukong, nakal, minta diazab. Nabi Nuh. Yang selamat cuma 80 orang itu, yang naik ke kapalnya Nabi Nuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Isa lain lagi. Ketika Nabi Isa mengajak umatnya bertauhid kepada Allah, tetapi umatnya juga mokong menerjemahkan tauhid menjadi trinitas, Isa juga tidak mampu. Dia kemudian curhat kepada Allah. In tu'adzibhum fa innakum 'ibaduk, in tawfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, menghadapi orang kafir ini, saya pasrah kepadamu. Akan kau azab, terserah engkau. Akan kau ampuni, terserah engkau. Nabi Isa pasrah kepada Allah. Nabi Nuh tidak minta diazab. Nabi Isa pasrah. Mau diazab silakan, mau diampuni silakan, toh itu hamba-hambamu semuanya ya Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan Nabi Nuh, beda dengan Nabi Isa. Ketika Nabi berdakwah ke Taif, mengajak umat menyembah kepada Allah, Nabi yang berniat baik tidak disambut dengan kebaikan. Potongan-potongan besi dilemparkan kepada wajah Nabi, potongan kerikil dilemparkan kepada wajah Nabi, tai unta, tai kambing dilemparkan kepada wajah Nabi. Nabi berdarah, mulutnya berdarah, seluruh tubuhnya berdarah, sampai malaikat tidak tega melihat penderitaan Nabi. Ya Rasulullah, tidak sepantasnya kau diperlakukan seperti ini, izinkan saya untuk melemparkan gunung ini kepada orang kafir. Apa Nabi mempersilakan? Tidak. Nabi bukan Nabi Nuh, Nabi Muhammad bukan Nabi Isa. Jangan malaikat. Kalau mereka itu tidak ikut saya melempar saya, karena mereka tidak tahu. Kalau dia tidak mau ikut saya masih berharap anak keturunannya ikut saya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah justru berdoa mudah-mudahan orang ini mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Sudah beda, Pak. Sehingga wajar kalau di bulan Syaban ini Allah memberikan sanjungan yang sangat luar biasa kepada baginda Nabi. Saya kasih tahu, Pak, ya. Diceritakan Nabi itu kalau habis ceramah seperti ini, kemudian berkeringat, apeloan Gusti Kanjeng Nabi, sahabat nika rebuan. Neradeh perlu nika Gusti Kanjeng Nabi. Karena kenapa? Perlu nukus tinggal jadi Nabi gak dintoh ro'om. Eke bayi parfum bik sahabat. Lain moso perlu neng nyupote. Kenapa boleh mare abento pengajian di ke ujang kapir sampai ke burit. Main tar oreng embi bayi buruh dari celo. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya minta petugas sound system ehonya dikecilkan. Lanjut ini. Lanjut ya. Nabi itu diceritakan kalau buang hajat besar, itu bumi membelah jadi dua, kemudian menelan kotoran Nabi. Mungkin embian nyoba. Pas buang hajat besar ya dan Roma, nama pola bela tanana. Beni bela mak sajan keli. InsyaAllah. Nabi itu kalau jalan-jalan kemudian kepanasan, awan itu mendekat dan memayungi Nabi. Kalau kita jalan-jalan kemudian didekati dengan awan, jangan GR ya. Wah, saya kayak Nabi nih, dipayungi. Kalau Nabi dipayungi, mau nembian tuli buruh takut etapor kelap. Ya? Secara fisik
Nabi ini beda. Sampai ada